Ini masalahnya kenapa? Gini, apa namanya? Ini startnya kalau dipencet lama sekali sampai 5 menit lah baru nyala. Nah, terus sudah 2 hari, kadang jam berapa ya? Misalnya udah 50 gitu, tahu-tahu airnya ngocor sendiri. Tapi nggak muter, sampai lama ngocor terus. Pernah juga 43. Jadi 14, balik lagi 50, air ngocor gitu loh. Oh gitu. Tapi ini barusan, normal, nggak ngapa-ngapa. Cuma kalau mau meres itu bunyi kelotak-kelotak-kelotak gitu loh. Kelotak-kelotak. Berisik gitu loh. Sekarang kita coba dites dengan di tombol on ya. Kita coba start. Ini tidak ada respon ya, tidak bisa ya, macet ya teman-teman. Ya, seperti ini keluhannya mesin cuci ini. Pada tombol tidak berfungsi. Kita sudah tekan-tekan semua ya pada bagian tombol. Tidak ada yang berfungsi ya. Nah, seperti ini keluhannya teman-teman. Ada yang rusak nggak dalamnya itu? Kayaknya yang rusak ini modulnya ini. Terus? Bagian program ini. Jadi apa namanya, yang biasanya seperti ini bagian program dia udah mulai error. Kalau dalam-dalamnya sini nggak ada yang rusak? Kalau dalamnya sih itu jarang, Bu. Biasanya kalau jenis otomatis yang rusak bagian ini aja. Enggak, soalnya ini kayak mungkin satu tahun yang belakang lah, baru diganti sealnya apa gitu, nggak tahu, pokoknya baru diganti gitu. Main-main lagi kan? Iya, dia udah mau meres balik lagi, tapi nggak mau muter, air ngocor terus. Nah, di, baru di untuk keringin baru dia mau. Itu pun bunyinya ampun berisik banget. Dua minggu kayaknya, susah sekali. Ini programnya kurang. Ya, programnya rusak. Oh. Ini memang ya, Mas? Iya, makasih. Ibunya ada di atas. Oh iya, iya. Sekarang kita bongkar pada bagian modulnya ya. Kita dengan membuka bautnya ini. Bautnya berkarat ya. Karena udah lama teman-teman nggak pernah dibuka. Kita lepas dulu untuk pada bagian ini. Baru kita bisa memperlihatkan modulnya ya. Pada modulnya sudah terlepas ya teman-teman, seperti ini kondisinya. Jadi ini pada bagian programnya ya, nanti kita cek apa permasalahannya. Pada modul ini dilapisi dengan silikon ya, ini berfungsi untuk menahan air ya, seandainya ada kebocoran air dia tetap aman. Ini water level solenoid dan ini switch pintu ya. Pada bagian ini tidak ada masalah. Untuk melepas pada bagian VCP-nya ini kita dengan cara mencongkel ya. Pada samping-sampingnya itu kita harus congkel, tapi harus pelan-pelan ya. Kalau kita tidak hati-hati bisa retak. Dengan cara seperti itu kita bisa membuka pada bagian VCB, pada bagian dalamnya.